Oke, what's up? Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial mengenai cara membuat action di Photoshop. Oke, jika pekerjaan kita menumpuk atau membutuhkan waktu yang banyak, mungkin para editing foto bisa menggunakan alternatif ini, menggunakan action ini sebagai jalan untuk mempersingkat waktu sehingga pekerjaannya bisa selesai cepat dan tanpa hambatan apapun. Oke, di sini langsung saja saya menggunakan Photoshop Portable CS5. Pertama-tama yang kalian siapkan yaitu foto yang ingin dijadikan action 1. Kemudian sisanya nanti kita coba. Di sini saya akan menggunakan foto saya sendiri. Misalkan kita gunakan ini. Nah, di sini saya berikan tutorial simpelnya aja ya. Ini sebagai contoh aja. Saya akan membuat stroke di bagian luarnya foto ini dengan double stroke, yaitu menggunakan smart object. Di sini saya akan menggunakan action supaya foto-foto yang lain ini bisa saya kerjakan lebih cepat dan tanpa memakan waktu yang begitu lama. Biasanya kan kalau banyak foto waktunya juga berjam-jam kan, kalau mungkin kalau pakai action bisa 10 menitan udah selesai. Oke, langsung saja caranya, kita klik Windows, pilih action atau bisa dengan Alt plus F9. Nah, di sini terdapat beberapa action. Nah, kita di sini akan membuat new action dengan cara klik di pojok kanan sini dan pilih new action. Untuk nama ini bisa kalian ubah dengan action yang kalian gunakan. Di sini saya akan membuat stroke. Untuk setnya saya pilih default action serta function kayaknya. Kalian bisa pilih. Jadi saya menggunakan F9. Karena F9 udah digunakan ya, jadi yang lainnya mungkin saya gunakan Shift plus F7. Lalu kalian bisa langsung saja record dan kalian tinggal ikuti step-stepnya, nanti akan terekam di actionnya. Di sini saya akan mencoba. Oke, jika sudah selesai segini, mungkin kalian bisa pilih stop record. Nah, hasil dari rekaman action kita tadi bisa kita cek di sini, stroke. Ini nama yang sudah saya buat tadi. Sekarang kita tinggal menerapkannya di foto-foto lainnya. Kita tinggal tes di foto-foto yang akan kita buat stroke seperti ini. Kita coba drag fotonya yang lain.
kita drag ke sini. Oke, sekarang kita jalankan menggunakan action tadi. Di sini saya sudah memilih tombolnya yaitu Shift plus F7. Sekarang akan kita running. Kita tinggal klik Shift F7. Maka action akan memprosesnya. Nah, di sini kita tinggal mengeklik actionnya, sudah jadi kan. Mungkin nggak nyampe 1 menitan. Kita coba di foto lainnya. Kita running Shift plus F7. Sudah jadi. Begitu seterusnya, Shift plus F7. Nah, dengan cara ini kita bisa mempersingkat waktu. Pekerjaan kita pun akan terasa lebih ringan dan gak terbebani. Oke, mungkin itu saja ya. Gimana, gampang kan? Kita tinggal merekam dan menjalankan actionnya. Oke, bagi kalian yang belum jelas bisa komen di bawah atau bisa DM lewat IG saya. Jangan lupa like, share, serta subscribe. Bye. Subscribe. Subscribe. Subscribe.